Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Wakil Bupati Lamongan Utara, Bapak Amin Lasena. Yang kami hormati mulai dari Ibu Kadis Ignas, Ibu Kadis Kominfo, para anggota dewan yang tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu karena ingatan saya sudah sedikit lemah, dan kepada Pak Camat dan pemangku adat, seluruh hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah hari ini, dan terutama kepada para pegiat literasi di Kabupaten Lamongan Utara. Salam literasi. Sajak sebatang lisong. Menghisap sebatang lisong, melihat Indonesia Raya, mendengar 273 juta rakyat, dan di langit para 9 naga berak dan mengangkang di atas kepala mereka. Melihat matahari terbit, fajar tiba,
dan melihat 10 juta kanak-kanak tanpa pendidikan dan tuna budaya, tuna literasi. Aku bertanya, pertanyaanku ternyata membentur meja-meja kekuasaan yang macet pada papan tulis para pendidik yang terlepas dari persoalan sehari-hari. 10 juta kanak-kanak menghadapi satu jalan panjang tanpa pilihan, tanpa pepohonan, tanpa jangau, tanpa persinggahan, dan tanpa ada bayangan di ujungnya. Rendra. Yang terhormat para hamba kebudayaan, saya mengutip sajak-sajak Lisong itu adalah sajak yang dibawakan oleh maestro kebudayaan yang namanya Wilil Brodus Rendra, nama pendek Rendra, beragama Katolik, lahir di Jogja.